Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan kembali untuk membahas soal-soal atau asesmen formatif atau sumatif pada bab 5 bertukar atau membayar yang mana tentunya pada kelas 4 kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya dan jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai untuk soal-soal asesmen bab 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 Kurikulum Merdeka ini. Ya, kita langsung ke soal nomor 1. Pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca disebut A alur, B tema, C latar, D pesan moral. Anak-anak semuanya, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca itu disebut dengan pesan moral anak-anak semuanya. Sehingga jawabannya adalah D. Berikut untuk soal nomor 2. Mencatat isi pokok dalam bacaan yang dibaca dapat digunakan untuk menemukan A. Tema B. Kalimat pokok C. Informasi penting D. Rangkuman bacaan Anak-anak semuanya mencatat isi pokok dalam bacaan yang dibaca itu dapat kita gunakan untuk menemukan informasi penting ya. Kemudian soal nomor tiga 15.500 rupiah nominal uang tersebut adalah untuk yang A ini 1500 yang B ini 15.000 rupiah yang C ini 15.500 rupiah yang D ini 51.000 rupiah jadi jawabannya jelas sekali untuk 15.500 rupiah ini jawabannya adalah B anak-anak semuanya berikut untuk soal nomor 4 Ari memiliki uang rupiah 2.500 rupiah. Nominal uang tersebut dapat dituliskan menjadi a 20.000 rupiah, b 25 rupiah, c 2.500 rupiah, d 250.000 rupiah. Anak-anak semuanya sangat jelas sekali bahwa 2.500 rupiah itu ada pada jawaban yang c ya. Kemudian soal nomor 5 anak-anak semuanya pesan moral dalam cerita disampaikan oleh penulis melalui A pembaca B judul cerita C tokoh cerita D gambar cerita anak-anak semuanya pesan moral dalam cerita itu disampaikan oleh penulis melalui iya judul cerita Baik anak-anak semuanya, berikutnya kita ke yang B ya. Ayo memilih lebih dari satu jawaban yang tepat. Nah, misalkan pesan moral dapat ditemukan secara ya, a tersirat B terbuka, c tersurat D tertutup. Ya, pesan moral itu bisa disampaikan melalui tersirat juga, kemudian juga tersurat. Ini boleh lebih dari satu jawabannya ya. Kemudian kutipan cerita untuk soal nomor 2 dan 3 Andi hidup berdua dengan ibunya Andi adalah anak yang rajin dan hemat Dia selalu menyisihkan uang saku untuk disimpan di celengan Suatu ketika ibu Andi sakit Andi lalu memecahkan celengan untuk membeli obat ibunya Andi membeli dua jenis obat Masing-masing seharga Rp. 7.500 dan Rp. 22.000 Pesan cerita tersebut adalah menjadi anak yang bersifat Kira-kira A. Kuat B. Rajin C. Sabar D. Hemat Anak-anak semuanya tadi pilihannya sesuai ini ya Lebih dari satu jawaban yang tepat Kalau dilihat dari cerita ini tadi Andi itu anak yang rajin Kemudian anak yang hemat ya itu. Kemudian juga ya, mungkin dari cerita ini Andi itu rajin ya. Kemudian hemat saja. Kemudian dalam kalau kuat dan sabar belum terdapat pada cerita ini. Kemudian Kalau dilihat dari ketika ibunya sakit, Andi lalu memecahkan celengan untuk membeli obat ibunya, mungkin bisa juga sabar juga bisa eh, dimiliki oleh sikap Andi. Ya. Berikut soal nomor tiga, nominal uang yang terdapat pada kutipan cerita tersebut jika dituliskan dalam bentuk huruf menjadi, lah ini. Ini ada Rp7.500 berarti A Rp750.000 ya, berarti bukan. B Rp7.500 ya. Ini ya. Rp7.500 berarti B. Kemudian yang C Rp20.200 ini tidak ada. Rp22.000 lah ini ada. Berarti jawabannya yaitu B dan D. Rp7.500 itu ini, kemudian 20000 Rp22.000 ini. Kita ingat tadi di sini boleh memilih lebih dari satu jawaban yang tepat. Berikut ciri-ciri teks prosedur adalah A menggunakan kata kerja aktif, B menggunakan kata kerja pasif, C menggunakan kalimat perintah, kemudian menggunakan kalimat argumentatif. Anak-anak semuanya, ciri-ciri dari teks prosedur itu ada sedikitnya ada empat ciri-ciri yaitu menggunakan kalimat perintah berarti C ini juga kemudian menggunakan kata kerja aktif berarti A kemudian berisi langkah-langkah yang urut di sini tidak ada ya kemudian menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan langkah itu ciri-ciri teks prosedur berarti jawabannya yang sesuai ciri-ciri teks prosedur adalah yang A dan yang C itu ya kita ingat tadi prosedurnya boleh memilih lebih dari satu jawaban yang tepat Berikut soal nomor 5 Setelah menemukan informasi dapat digali kembali dengan menemukan informasi tambahan Informasi tambahan dapat ditemukan dari A. Film B. Komik C. Kamus D. Enciklopedia Wah, Belibet ya Ya anak, anak semuanya informasi tambahan itu bisa kita temukan pada di kamus kemudian di ensiklopedia itu berarti jawabannya bisa C bisa di D itu anak-anak semuanya kemudian kita ke soal yang C ayo melengkapi dengan jawaban yang tepat satu pesan cerita disebut juga dengan ya pesan cerita itu disebut dengan amanah ya amanah cerita Kemudian soal nomor 2, informasi penting bermanfaat untuk menambah Menambah apa kira-kira ya? Menambah wawasan kita Kemudian soal nomor 3, harga kue itu 5.000 rupiah Yang dapat dituliskan menjadi 5.000 rupiah, rupiah berarti 5 Kemudian setelahnya ada 0.3 kali ya itu lima ribu rupiah. Kalau kita tulis lima rupiah itu seperti ini, ya lima 00, ya seperti ini lima ribu rupiah eh, itu untuk nomor 3 Kita tulis lagi kembali ke soal nomor satu untuk yang c ini ya pesan cerita disebut juga dengan amanah. Kemudian nomor 2 informasi penting bermanfaat untuk menambah tadi apa? Wawasan. Kemudian tiga, harga kue ini lima ribu rupiah. Kita tulis seperti ini ya. Kemudian soal nomor empat, teks prosedur disebut juga dengan teks petunjuk, ya. Teks petunjuk. Kemudian soal nomor lima, teks prosedur berisi langkah-langkah yang ditulis secara urut ya harus urut ya ketika kita menulis teks prosedur baik kita pembahasan berikutnya ke soal yang D ayo menjodohkan dengan tepat ya kita baca cerita ini ya untuk soal nomor 1 sampai 3 Mimi ingin membeli tempat minum baru namun Ibu berkata sedang tidak memiliki uang Mimi kemudian berusaha untuk menyisihkan uang sakunya Setiap hari ibu memberikan uang saku sebesar 2.000 rupiah Mimi langsung memasukkan sebagian dari uang saku tersebut Yaitu sebesar 1.000 rupiah di dalam kaleng bekas yang digunakannya sebagai celengan Dua bulan sudah berlalu Mimi sudah berhasil mengumpulkan uang sebanyak rp rupiah. Mimi pun meminta ibu untuk mengantarkannya membeli tempat minum baru. Ibu sangat terharu dan bahagia mengetahui Mimi selama ini menabung. Ibu bersedia mengantar Mimi membeli tempat minum di kota. Mimi memilih sebuah tempat minum berwarna jingga seharga Rp46.000. Uang tabungan Mimi masih tersisa Rp10.000 dan dia pun kembali menyimpannya di celengan. Anak, anak semuanya ini cerita untuk soal nomor 1 sampai 3. Kita lihat bagaimanakah pertanyaannya ya. Berdasarkan cerita tersebut, tariklah garis antara unsur intrisik dengan unsur dalam cerita dengan tepat. Yang pertama, tokoh utama, tokoh utama di situ adalah Mimi. Berarti kita tarik ya? Iya, tokoh utama adalah Mimi. Kemudian, sifat tokoh utama tadi, gemar menabung, ya, gemar menabung tadi, Mimi, sehingga bisa membeli barang yang kesukaannya tadi. Kemudian, pesan moralnya itu berusaha mewujudkan keinginan dengan cara menabung. Kemudian, tokoh pendampingnya tadi adalah ibu. Nah itu anak-anak semuanya Berikutnya kita ke soal nomor 2 Kita scroll ke atas Tentunya saya sampaikan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Agar kakak semakin semangat untuk membuat channel ini Berikut kita ke soal nomor 2 Informasi dalam teks berupa kata-kata baru Yang dapat diketahui maknanya dalam kamus Tariklah garis antara kosakata dan arti kata pada cerita tersebut dengan tepat. Nah, yang pertama menyisihkan, menyisihkan itu kira-kira apa ya? Iya, memisahkan untuk keperluan tertentu. Kemudian celengan itu apa kira-kira? Iya tabungan anak-anak semuanya. Kemudian untuk menabung itu menyimpan uang. Adapun untuk jingga itu warna kuning yang kemerah merahan itu. Baik, berikutnya anak-anak kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Kita tarik garis antara nilai uang dalam bentuk huruf pada cerita tersebut dan nilai uang dalam bentuk bilangan berikut dengan tepat. Ya, 46.000. Nah, 46.000 ini kemudian 56.000 rupiah itu mana kira-kira ya ini kemudian 2.000 rupiah ini kemudian 10.000 rupiah 10.000 rupiah ini ya itu berikutnya kita scroll ke atas oh sebenarnya tidak usah di scroll ya Cukup ya tariklah garis antara struktur dan urutan struktur teks prosedur dengan tepat. Untuk bahan dan peralatan itu merupakan nomor tiga anak semuanya. Ya adapun yang nomor satu itu adalah kita tentukan judul ini satu judul. Kemudian nomor dua itu tadi bahan. mana ya bentar-bentar kita ulangi lagi untuk yang ke satu ini kan ke satu itu adalah judul kemudian yang kedua itu adalah kata pengantar kemudian yang ketiga itu adalah bahan dan peralatan kemudian yang keempat itu tahapan atau proses tahapan proses maksudnya Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk ke soal yang terakhir anak-anak semuanya. Soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Mata uang memiliki nilai uang yang berbeda. Pasangkan mata uang berikut dengan nilai uang dalam hurufnya secara benar. Ini berapa ini ya? Rp2.000. Kita tarik ke nomor 2 kemudian ini karena nolnya ada 4 berarti 20.000 rupiah ini sedangkan ini 5.000 rupiah ya demikian tadi anak-anak semuanya pembahasan soal untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas bahasa Indonesia bab 5 bertukar atau membayar pada kelas 4 kurikulum merdeka Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya ya Dan sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh